Okey, tuan-tuan, sidang Dun Kedah yang berakhir kemarin, kita dapat lihat bagaimana Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah ini, dia mempersia-siakan peluang yang ada di sidang Dun di kawasan di masa penggulungan tu. Sepatutnya penggulungan sidang Dun ini akan menceritakan, merangkumi segala perancangan, segala apa nama projek-projek ataupun segala kebaikan inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk yang tempoh terbaru ataupun yang akan ke depan. Ini sepatutnya mengambil masa peluang ini untuk melaksanakan atau menceritakan kepada kita apa inisiatif yang ada. Tetapi Sanusi telah mempersiakan, kita tengok bagaimana penggulungan kemarin, duk cerita pasal macam mana dia ada masalah dengan Jabatan Pendidikan, dengan Menteri Pendidikan, macam mana dia nak guna kuasa dia nak masuk ke sekolah-sekolah yang sudah walhal kerja dia yang lain banyak lagi yang dia belum buat, dia belum laksanakan, malah dia belum meneruskan pun janji-janji yang telah dia buat selama ini. Jadi tuan-tuan, Sanusi telah mempersia-siakan peluang penggulungan sidang Dewan kemarin dengan hanya cerita yang akhirnya tidak ada komitmen daripada pihak kerajaan untuk melaksanakan apa pun dalam negeri Kedah pada ketika ini, menunjukkan bagaimana dia gagalnya mengurus Kedah selepas lebih 4 tahun memerintah sebagai seorang Menteri Besar Negeri Kedah.